Iya, yeah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kita cukup bersyukur bahwa hari ini kita bisa hadir berkumpul bersilaturahmi masih dalam seri Keluarga Senyum yang insyaallah kita akan membahas memupuk tali kasih dalam keluarga. Nah, persoalan tali kasih dan persoalan bagaimana kita bisa memupuk atau menjaga, nanti kita akan bahas lebih banyak supaya nanti kita lebih mudah untuk bisa menemukan bagaimana menjaga surga dalam keluarga. Menarik sekali tadi kita mendengarkan lagu di mana judulnya apa tadi? Pasrahkan pada Yang Esa. Kata kepasrahan, kata serah diri ternyata memang menjadikan satu tonggak bahwa pada saat setiap manusia memiliki satu masalah, ternyata yang paling penting adalah kita berserah diri kepada Allah. Nah, untuk itu masih di dalam seri Keluarga Senyum, kita juga akan mulai mengupas ini audiens yang di sini dan yang ada di rumah,
masih bisa tersenyum? Alhamdulillah. Untuk itu, dalam seri Keluarga Senyum ini, seperti tadi yang saya tadi pernah katakan, bahwa ternyata apa yang dinyanyikan oleh Ibu Isha juga akan lebih mudah untuk kita bisa membahas bagaimana kepasrahan kita dan bagaimana pula menemukan tali kasih di dalam keluarga. Nah, untuk itu, di dalam proses tadi ada satu kalimat lagu ya yang cukup menarik yang disebut diri ternyata ya Bu Isha ya, bukan hanya sekedar bagaimana kita pasrah dengan apa yang ada setiap masalah, tapi justru kita juga mengerti bagaimana menerima nikmat setiap ujian yang diberikan. Jadi intinya adalah bersyukur kepada Allah. Ternyata kata syukur sangat dekat dengan terima kasih dan kasih sayang kita dengan Allah. Kata syukur juga sangat dekat bahwa kita akan lebih mudah bagaimana merasakan nikmat Allah. Dan kata syukur juga sangat dekat bagaimana kita bisa melakukan aktivitas kehidupan selanjutnya. Intinya tadi terakhir dari kesimpulan Bu Isha, apa yang dirasakan oleh Bu Isha tadi kunci dari, karena kalau tidak salah waktu nyanyi pada saat bulan puasa ya, Ramadan. Oh, bulan Ramadan ya. Waktu itu jadi rasanya kita lagi perasaan kita lagi dekat sekali. Oh, dekat dengan Allah ya. Jadi makanya tadi pada saat ya melantunkan sebuah lagu, kedekatannya yang justru dirasakan, dan kedekatan itu pula justru melihat bahwa kepasrahan itu terjadi. Terima kasih sekali Bu Isha. Ya, kembali dengan memupuk tali dalam keluarga, kasih kasih dalam keluarga yang kita akan lihat sebentar yang ada di slide, supaya nanti di dalam talk show hari ini seri Keluarga Senyum juga akan melihat bahwa banyak hal yang terjadi di dalam keluarga. Ibarat kapal ya, bahwa di dalam keluarga ternyata kita melihat semua yang ada dalam kapal. Kalau terjadi kena ombak, terjadi kena badai, toh semua adalah sangat bergantung kepada yang disebut namanya nakoda. Nah, persoalan nakoda bukan hanya terletak pada suami saja, tapi nakoda juga terletak bagaimana kesepakatan antara suami istri itu bisa menjadikan satu titik yang paling positif. Nah, untuk itu kita lihat sebentar yang ada di slide supaya nanti kita tahu persis bagaimana. Kita awali dengan ada 3 unsur utama untuk mencapai keselarasan yang disebut namanya kecerdasan spiritual. Nah, untuk itu 3 unsur utama ini, kalau kita lihat 3 unsur dalam hidup, fungsi yang pertama yaitu di dalam kapasitas otak kita, yaitu otak kanan, dan kehidupan adalah fungsi otak kiri. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana kapasitas otak kita ternyata terbagi antara kanan dan kiri. Apa sih 3 ini? Sebetulnya kita semua tahu standar dalam hidup kita adalah ada berbicara, yaitu berkaitan dengan kualitas hearts ya, kualitas head, dan kualitas hand. Berbicara kualitas hearts di sini, kalau kita bisa lihat ternyata sangat dekat dengan apa yang disebut apa? Zikir. Zikir karena Allah. Zikirullah. Kedua adalah juga ikrar. Sebetulnya konteks ikrar di sini bukan hanya berbicara bagaimana kita bisa melihat dengan komitmen kita dengan Allah, tapi juga kita bersatu kita dengan Allah. Seperti tadi Bu Isha tadi mengatakan dalam bentuk suara, yaitu ternyata kepasrahan itu sudah disebut namanya ikrar. Ikhlas, masuk kepada ikhlasnya. Nah, dan pengakuan. Jadi pengakuan bahwa kita memang karena Allah. Nah, jadi ini apapun yang terjadi karena Allah. Nah, di dalam kualitas heads, nah, dengan senyum kembali, ternyata berkaitan dengan yang disebut namanya doa, permohonan, dan cita-cita. Ternyata doa itu sangat dekat dengan yang disebut dengan permohonan. Doa itu juga sangat dekat dengan yang disebut namanya cita-cita. Jadi di situ juga kualitas berpikir salah satunya sering disebut namanya memfungsikan apa? Kekuatan berpikir. Kenapa disebut kekuatan berpikir? Kenapa? Bahwa yang disebut doa adalah berpikir dan berdoa tidak boleh dipisahkan. Saat kita mempunyai satu ya niat, sebetulnya sudah doa kita. Sama ya, kadang-kadang di dalam keluarga kita punya niat yang tidak baik, itu sudah menjadi doa yang tidak baik. Astagfirullahaladzim. Nah, ini yang harus kita tetap jaga. Nah, yang terakhir adalah berbicara tentang yang disebut namanya kualitas hand, usaha, gerakan, dan amalan kita. Hati-hati buat setiap hidup, banyak hal yang kadang-kadang kita lupakan. Aduh, kita dapat kesolehan sosialnya, tidak dapatkan. Kita dapat individu dalam diri kita, tapi kesolehan sosialnya tidak didapatkan.
zikir bagus ya, kualitas headnya, pikir, aduh saya nggak, yang penting kan nggak ngomongin orang ya Mas Nur, saya kan yang penting suami istri saya nggak curigain. Tapi persoalannya bukan tidak atau tidak di situ, apa sih, tetap dengan bagaimana kita bisa menyelaraskan hubungan dengan komunikasi, perilaku yang baik, yang akhirnya kita bisa lebih mudah untuk bisa mendapatkan sesuatu yang lebih positif. Nama saya Anita, saya mengikuti Mahadibya Nurcahyo Cakrasana ini sudah cukup lama, di mana beberapa tingkatan dari Mahadibya Nurcahyo Cakrasana ini sudah saya ikuti, di antaranya adalah Emotional Metabolism, Extrasensory Perception, dan Mind Olympic. Kemudian ada beberapa kegiatan termasuk perjalanan spiritual, umroh bersama dengan Mahadibya juga sudah saya ikuti. Pada saat ini saya ingin menceritakan pengalaman saya. Dari beberapa pengalaman yang pernah saya lakukan, ini adalah pengalaman yang cukup akhir yang pernah saya lakukan, adalah pada waktu ketika putri kedua saya ingin mengajukan lamaran untuk mencari pekerjaan. Pada saat itu beliau mencoba untuk melakukan lamaran ke beberapa perusahaan dengan usaha sendiri. Pada awalnya saya membiarkan dia untuk mencari pekerjaan ini dengan usaha dia, saya masih memantau saja dari belakang. Setelah kira-kira 2 bulan, ternyata setiap lamarannya tidak ada yang berhasil. Kemudian si anak mulai agak sedikit putus asa bahwa pekerjaan itu tidak kunjung dia dapatkan. Kemudian lalu mulai meminta tolong. Ini saya sudah hampir putus asa. Lalu saya katakan, usaha adalah tetap doa kepada Allah. Tetapi pada waktu dia berusaha, ada satu usaha yang terakhir yang saya tanpa sepengetahuannya saya mencoba untuk ikut membantu dari belakang. Kemudian setiap malam saya berdoa kepada Allah, lalu saya coba visualisasikan dengan keinginan di bidang pekerjaan yang terakhir itu, saya bantu dengan visualisasi dia sudah berada di kantor, dia sudah mendapatkan pekerjaan itu dengan jabatan yang diinginkan, walaupun itu adalah jabatan awal. Namun demikian dia sudah berada di kantor itu. Saya lakukan ini lebih kurang 10 hari. Tiba-tiba pada suatu hari ada surat datang ke rumah dan kemudian saya sampaikan kepadanya, ditambah dengan telepon dari kantor, dan alhamdulillah ternyata dia diterima di perusahaan itu. Alhamdulillah yang pertama yang saya katakan padanya itu adalah hasil usahanya dengan kesabarannya dan dengan doanya. Namun demikian sampai detik ini pun dia tidak tahu apa yang sudah saya lakukan. Karena saya melakukan sesuatu di balik dari usahanya bersama dengan saya mohon kepada Allah, tetapi saya bervisualisasi bahwa dia sudah mendapat pekerjaan itu. Setelah dia duduk sekian lama, beberapa saat, baru saya katakan bahwa pada saat itu saya melakukan sesuatu, itu adalah tambahan doa dan usaha untuk dirinya, dan setelah itu dia bersyukur kepada Allah, saya pun bersyukur kepada Allah dengan keberhasilan ini. Itu adalah salah satu yang sudah saya dapatkan untuk usaha dari pencarian pekerjaan anak saya. Ya, bahwa ternyata intinya bagaimana kepasrahan ya kepada Allah, dan ternyata sebutan kepasrahan karena pada waktu itu nyanyi kalau nggak salah pada bulan ya, waktu, Ramadan ya. Waktu rekamannya dulu bulan Ramadan. Ini ciptaannya. Ciptaan Bang Elva, Elva Susuria yang buat liriknya istrinya. Ada pesan-pesan khusus sebenarnya? Tentunya pesan-pesan khusus, karena saya buat lagu ini juga memang atas pengalaman pribadi untuk mencari kedamaian itu dari mana. Saya ingin mengungkapkan lewat lagu, dan kebetulan waktu itu ini saya hasilnya saya sumbangkan untuk korban narkoba, untuk penyuluhannya, pokoknya untuk yang bidangnya untuk memberantas narkoba. Saya rasa lah ya. Ya, dan ya insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya dan untuk membangkitkan generasi muda ya, yang karena banyak sekali bukan karena drugs aja. Dan saya hanya ingin menghibur para orang tua nih yang mungkin perasaannya kita orang tua kan sama ya. Dan yang paling menarik ternyata muatan lagu itu adalah kepasrahan dan kedamaian yang didapatkan di dalam dunia ternyata dengan bagaimana kita berserah diri kepada Allah. Serah diri ternyata tiga muatan ya yang mengandung tadi kalau kita lihat. Pertama adalah kita berterima kasih buat ternyata dunia kita memang adalah negeri cobaan. Dan yang kedua ternyata dengan adanya negeri cobaan, dan cobaan itu adalah poin kedua adalah satu bentuk nikmat Allah juga. Dan yang terakhir, karena nikmat Allah berarti kita juga harus bersyukur kepada Allah.
menarik bahwa lagu tadi mengingatkan kita pula bahwa apapun setiap ujian belum tentu kita bisa selesaikan, tapi yang bisa adalah kita lakukan adalah dengan bagaimana kita menyikapi dengan baik. Tentunya kita kembali kepada Allah, tentunya kita kembali kepada Al-Qur'an Al-Karim. Terima kasih sekali, insyaallah apapun niat amalan yang dinyanyikan tadi bisa membawa satu rahmat, dan kembali juga buat ya pemirsa yang ada di rumah juga bisa lebih mudah untuk bagaimana menemukan kedamaian yang terjadi. Ya, untuk itu di dalam kualitas ya usaha, gerakan, amalan yang akhirnya menjadi satu kualitas yang ada di dalam hand kita atau kualitas usaha kita, ternyata sangat jarang yang kita dapatkan pada saat kita beribadah madoh, saat kita beribadah dari masjid, beribadah sholat. Tapi yang kita lupakan justru nilai usaha kita. Kembali kepada tadi apa yang diceritakan oleh Bisha, ternyata damai itu dicapai dengan bersyukur, damai dicapai dengan bagaimana kita bisa menikmati pola hidup dari Allah, damai dicapai bagaimana kita membuktikan kasih sayang Allah. Kembali, kalau kita melihat kualitas usaha, ternyata tidak hanya didapatkan bagaimana berikhtiar asal-asalan di dalam keluarga, tapi kita juga mencoba untuk bahwa disitulah lahan ibadah kita, lahan surga kita. Untuk itu, tiga hal ini kita harus seimbangkan dan selaraskan. Kalau kita boleh ulang lagi adalah kualitas apa tadi? Kualitas yang ada di dalam heart kita, kualitas head, kualitas pikiran kita, kualitas hand, nilai usaha kita. Kalau tiga seimbang, menjadikan kualitas berpikir, dan kualitas berpikir melahirkan bagaimana kita lebih mudah bersyukur kepada Allah. Nah, di slide berikutnya supaya kita bisa melihat, oleh karena itu kembali kepada keluarga bahwa pondasi dasar untuk mencapai impian atau cita-cita keluarga adalah kecerdasan spiritual. Jadi ternyata cita-cita di dalam keluarga itu pondasi dasarnya adalah apa? Kecerdasan spiritual. Berbicara cerdas pasti menyinggung tentang kualitas head tadi. Nah, untuk itu keluarga harus juga mampu menyadari tingkat kecerdasan spiritual yang dapat dibentuk dalam pendidikan akhlak mulia dalam keluarga. Ternyata kalau kita melihat bahwa kita butuh di dalam keluarga itu yaitu komitmen tentang kesadaran. Kenapa? Apa yang kita jumpai di dalam keluarga, setiap masalah, ketemu anak, ketemu istri, ketemu suami, ternyata semua juga sangat dekat, hanya dua, nyaman dan tidak nyaman. Yang tidak nyaman adalah bagian ternyata untuk bagaimana mencapai yang disebut akhlak yang mulia. Mas Nur, akhlak mulia itu apa sih? Akhlak itu sangat dekat dengan yang disebut namanya etika. Akhlak itu sangat dekat dengan yang disebut budi pekerti. Akhlak itu sangat dekat dengan bagaimana sopan santun kita, ya, tutur kata kita. Semua keseluruhan dari apapun nilai budi pekerti, etika dan semuanya adalah yang disebut namanya akhlak. Dan mulia artinya apa sih? Ya, kejernihan di dalam semua tindak lanjut kita itu adalah berharap untuk menirukan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi untuk itu di dalam sikap dasar ini berbicara tentang apa sih hubungannya Mas Nur? Kalau di dalam keluarga kita yaitu tentang otak dan keluarga. Karena tadi sudah menyinggung tentang kecerdasan. Otak tidak hanya melahirkan impian yang hebat, tetapi juga menolong kita untuk mewujudkannya. Jadi ternyata kalau kita bisa melihat bahwa ternyata otak itu juga bisa menolong. Kenapa? Karena banyak hati kita sudah tulus ikhlas, tapi ternyata pikiran kita masih kotor atau kosong. Aduh, kenapa sih saya sudah ikhlas ini menerima suamiku model begini, istriku model begini, anakku model begitu, tapi kenapa ya kok saya masih belum bisa punya cara? Nah, kembali lagi ternyata harus kita lihat bahwa otak itu bisa menolong. Salah satunya masih bisa berkolaborasi dengan hati kita atau otak kita dengan hati kita. Kembangkan sebuah rencana yang hebat untuk hidup Anda bersama keluarga, dan kemudian bersihkan otak Anda dan hilangkan hambatan mental. Membersihkan otak sama juga bagaimana kita juga membersihkan hati kita. Kenapa? Karena otak hanya sebagai sarana atau fasilitatornya ibadah atau fasilitatornya hati. Ingat ya, yang ada di rumah dan kita yang ada di sini, bahwa ternyata otak hanya sebagai fasilitatornya hati. Jadi bukan dipertuhankan, tapi sebagai sarana. Nah, oleh karena itu ada satu kalimat tadi bahwa bagaimana kita membersihkan otak kita supaya hati kita tetap bersih.
Salah satunya dari apa? Kembali dari dengan satu lagu tadi, bahwa kita harus mulai menghilangkan yang disebut hambatan-hambatan mental. Apa yang disebut alam mental? Hambatan mental itu iri dengki. Apalagi? Ketakutan, kekecewaan, kekhawatiran, itu yang sering disebut namanya cemas, yang disebut namanya hambatan mental. Kita harus mulai bersihkan itu semua. Kenapa? Karena kalau itu semua bersih, kita akan jauh lebih mudah bagaimana suara hati itu berjalan dengan baik. Dan kalau suara hati berjalan dengan baik, subhanallah, akhirnya kita juga bisa melahirkan bagaimana yang disebut nikmat di dalam keluarga. Karena ada satu filosofi ya, di dalam ya satu sabda Rasulullah SAW, bahwa kalau kamu mau merasakan aroma surga, rasakanlah dulu di dalam keluargamu. Nah, ini yang harus kita renungkan di sini. Kenapa? Karena ternyata aroma surga salah satunya kita bisa rasakan bagaimana kita bisa menemukan kehidupan kita di dalam keluarga. Nah, kalau kita masih belum bisa merasakan aroma surga, kayak apa sih aroma surga itu sendiri dan bagaimana kita bisa memulainya? Kita lanjutkan lagi dulu supaya nanti kita bisa lebih melihat. Nah, maka dengan itu tujuan kecerdasan keluarga akan jauh lebih mudah diwujudkan. Nah, tadi sedikit menyinggung supaya nanti ya pemirsa yang ada di rumah dan di sini kita bisa tahu persis bahwa Mas Nur tadi menyinggung tentang bagaimana tentang yang ada di dalam otak. Di situ pasti ada yang disebut namanya sistem limbik, di situ ada yang disebut memori, di situ ada emosi dan semuanya. Tapi Mas Nur di sini akan mengupas sedikit tentang bagaimana fungsi-fungsi yang ada terjadi di dalam otak kita. Memang pada waktu tahun 1972, sekarang banyak ya alatnya menemukan bagaimana aktivitas listrik di dalam otak itu terjadi. Ternyata ada dominasi-dominasi. Apa itu dominasi di dalam otak kita? Contoh lihat yang ada di slide di sini, bahwa fungsi kapasitas otak ada listrik yang mendominasikan. Salah satunya adalah bahwa fungsi otak kiri, bahasa tulis pada saat keluarga melakukan kegiatan, menulis pada saat kegiatan ya, melakukan gerakan-gerakan, ternyata listrik yang paling dominan adalah sebelah kiri. Logika, kita mengatakan, Mas Nur, logika saya kalau saya sudah berkeluarga, ya harusnya segera melahirkan anak, punya anak, tapi kenapa ini 3 tahun tertunda atau 4 tahun tertunda? Nah, jadi ya benar sih kalau berbicara logika. Nah, jadi itu saat itu baru menggunakan kapasitas fungsi otak sebelah kiri. Nah, ada juga adalah angka-angka. Jadi berbicara tentang angka, kita menghitung tadi dari usia, kita menghitung dari amalan-amalan ya. Kita melihat, aduh itu juga menggunakan kiri, matematika. Bahasa lisan, saya berbicara atau kita teman-teman ya, saudara-saudara di sini, bapak ibu di sini juga berbicara adalah menggunakan juga kiri. Penalaran ilmiah, itu juga menggunakan kapasitas otak sebelah kiri. Jadi kalau seperti tadi ya, menganalisa, wah ini harusnya kalau sudah keluarga seperti ini kita bisa bahagia. Harusnya kalau keluarga sudah semakin kurang baik, kita biasanya berujung dengan odemindalit, perceraian. Nah ini yang harus kita lihat, bahwa itu sering menggunakan kapasitas kita di sebelah kiri. Nah, ada yang di sebelah kanan, yaitu intuisi, naluri, suara hati. Kadang-kadang kita diem, habis ribut ya, contoh kita sama anak, habis ribut, anak udah berangkat sekolah, tau-tau kasihan ya, tadi saya marahin. Itu baru berbicara otak sebelah kanan. Atau kenapa ya tadi suamiku saya omelin ya, padahal ganteng juga ya, tapi kenapa ini kok diomelin gitu ya. Nah, itu baru menggunakan otak kanan, artinya naluri ya, itu berjalan. Nah, kedua adalah dimensi ruang dan gestalt. Pemirsa yang ada di rumah dan kita semua diam di sini, tahu-tahu kita membayangkan yang ada di rumah, bentuk rumah kita, kayak apa ya tadi saya waktu saya ninggal barang, saya melakukan kegiatan. Nah, itu baru menggunakan kapasitas listrik sebelah kanan. Warna dan pola, itu juga begitu, menggambar ya. Jadi kalau anak-anak pada saat menggambar dan kita bikin sketsa, kita bisa ngasih tahu, nah kalau mau pulang kerja, mau apa, pulang sekolah, mohon maaf, lewat sini, nah anak bayangin, orang tuanya bayangin, itu juga menggunakan kapasitas sebelah kanan. Nah, imajinasi, lamunan, itu juga sama. Ritme dan musik mendengarkan, tadi juga ada ya lagu dari Ibu Isa, dengerin suara enak banget. Sesekali kita bisa melihat kepasrahannya, sesekali kita bisa melihat bahwa banyak muatan doa yang diberikan oleh lagu tadi, itu juga mengenakan atas belakangan. Dan yang terakhir adalah apa? Ibadah. Ibadah adalah ternyata menggunakan kapasitas otak sebelah
kanan. Nah, pertanyaannya dari Mas Nur yang ada di rumah juga, ternyata harusnya kita harus menggunakan sebelah kiri atau kanan? Seimbang. Harusnya seimbang, kiri dan kanan. Walaupun secara jujur kita masih banyak menggunakan sebelah mana sih sebenarnya? Kiri. Lebih gampang. Logika kita ya, ini ikut Mas Nur, apa fungsinya ini? Nah, kita sering itu, tapi begitu kita lang, oh iya iya, ternyata kita bisa merasakan. Jadi artinya kita lebih duluan biasanya otak kiri kita. Jadi ternyata harus seimbang. Kalau seimbang, apa hasilnya? Itu sama juga kita bisa melahirkan yang disebut kekuatan berpikir, kekuatan doa. Nah, jadi tadi kalau berbicara tentang kecerdasan, kita melihat kembali dalam keluarga. Oleh karena itu, ternyata ada 3 langkah praktis menempuh cinta dan kasih sayang. Nah, karena sudah menyebut cinta dan kasih sayang, ya ada di rumah, senyum lagi dan ada di sini, supaya nanti kita bisa merasakan bagaimana cinta kita diri Allah dan bagaimana merasakan cinta kita di dalam keluarga. Ada satu kalimat yang menarik di sini, bahwa kalau kita mencintai pertama kali adalah keluarga kita, disitulah cinta Allah akan hadir. Ternyata mencintai Allah bukan pada saat kita hanya sekedar sholat, tapi mencintai Allah yaitu saat kita mencintai keluarga kita. Kata cinta adalah bagaimana kita bisa menghargai. Kata cinta bagaimana kita bisa memahami. Kata cinta kita bagaimana kita bisa melakukan tanggung jawab yang besar. Nah, kembali kepada kasih sayang. Kasih sayang di sini apa sih bedanya cinta sama kasih sayang, ada yang tahu? Kalau kasih sayang itu adalah bagaimana kita bisa mewujudkan ucapan terima kasih kita. Tapi kalau cinta, tumbuhnya adalah yang ada dalam diri kita. Kalau kasih sayang adalah proses dari cinta itu. Jadi proses cinta, contoh mamanya saya menghargai istri, saya mencoba untuk melihat kesepakatan suami dan istri, itu berarti saya menjalankannya dengan kasih sayang. Tapi kasih sayang itu bisa melahirkan yang disebut cinta. Sudah tahu bedanya ya? Nah, apa sih 3 langkah praktis untuk menempuh cinta dan kasih sayang? Kita sering disebut namanya, yaitu ta'aruf, saling mengenal. Apa itu saling mengenal? Dalam keluarga harus terjadi saling mengenal antara anggota keluarga, mempelopori tumbuhnya sikap saling kenal, yaitu membuka percakapan, contohnya dengan percakapan-percakapan ringan, melaksanakan aktivitas bersama, ya, saling mendoakan, atau sering disebut namanya bagaimana kita bisa menjaga yang disebut silaturahmi. 2 tahun menikah atau berjalan 3 tahun menikah, aduh, godaannya sangat besar. Mulai 5 tahun mulai enak lagi, begitu 10 tahun kembali godaannya besar lagi. Biasanya per 5 tahun 5 tahun itu mulai, ya, aduh, ngelihat bagaimana, nah, silaturahmi, bagaimana menjaga itu, kita sering disebut namanya sharing, caring, dan fairing. Kalau kita kupas satu-satu, kalau apa pertama adalah sharing. Nah, kalau sharing adalah kita membuka percakapan, artinya kita di situ memberikan satu muatan silaturahmi. Kapan sih kita bisa sharing sebetulnya? Karena sharing itu bisa mencairkan yang disebut namanya hambatan mental tadi. Berbagi cerita, terus menjadi pendengar yang baik, ya. Dan yang paling menjadi penting adalah ternyata kita bisa mempunyai bagaimana punya rasa empati untuk menghargai sesamanya. Nah, sekarang kita tanya dalam diri kita yang ada di rumah dan yang ada di sini, kapan kita sharing? Ada yang punya pengalaman di sini? Saya mau tanya. Oh iya, silakan. Pak Ramto? Pak Suramto. Oh, Pak Suramto. Okay. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Iya. Yeah. Pak Mas Nur tadi mengutarakan mengenai sharing ini sih. Tapi biasanya kita dalam keluarga itu kan pasti umpamanya kita karena punya hambatan mental, sudah enggak kuat beban kita dalam istilahnya masalah-masalah, biasanya kita kan perlu sharing, ya. Tapi kita sharing biasanya ke teman, terus ke apa, kenapa kok lebih mudah ke sana, ya? Ya mungkin karena lebih dekat dengan okay. Kita terus sama mungkin mertua bisa juga, atau kakak kita, keluarga kita. Tapi dalam sharing itu kadang kok malahan istilahnya juga belum bisa menemukan suatu solusi gitu, solusi ya? Okay, itu yang saya mau tanyakan, bagaimana atau
sharing supaya punya tempat yang baik gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk semua yang ada di rumah juga bahwa ternyata sharing tadi Pak Ramto bertanya bahwa Mas Nur, saya sharing tempatnya harusnya di mana? Apa benar saya juga boleh sharing di luar teman, keluarga atau bahkan kepada orang tua dari istri ya. Jadi kenapa saya mengatakan tidak mertua karena memang dalam Al-Qur'an tidak ada yang disebut namanya mertua, tapi semua adalah orang tua kita. Ya, tapi enggak apa-apa, itu hanya supaya lebih mudah menyebutkannya. Nah, oleh karena itu tadi pertanyaan kedua juga bertanya Mas Nur, terus gimana kalau sharing kita juga bisa menemukan solusi? Saya langsung jawab saja bahwa di dalam ta'aruf tadi, kembali kepada saling mengenal, kita dengan sharing. Sharing itu adalah memang bagusnya adalah tempat yang paling baik adalah pertama adalah dalam keluarga, dan utuhnya kalau kita sebagai seorang suami adalah kepada istri. Dan mohon maaf, kalau sudah mau sharing itu harus diberitahu dulu, enggak ujung-ujung cerita, "Eh, mah sini." Nanti ya istrinya kenapa gitu ya. Jadi harus mulai dari, "Oh, mah, Papa mau cerita." Dan kalau sudah disiapkan mau cerita, istrinya jangan mesti yang dulu ya ceritanya ya. Jadi jangan langsung apa? Dekat dulu, kasihan ya. Biasanya kalau suami dekat dulu, aduh, istriku ini mendingan sama istri orang lain kali ya. Jadi kita harus mulai ya melihat. Nah, oleh karena itu pertama adalah apa? Diberi tahu. Dan tempatnya adalah pertama justru di dalam keluarga. Kalau istri tidak mampu untuk mendengarkan kita adalah kepada anak. Kalau anak tidak mampu, kepada sanak keluarga yang paling dekat. Mas Nur, yang paling dekat itu kan, kalau sanak saudara tuh jauh, paling dekat tuh padahal pembantu saya ya. Wah ya jangan ya, karena apa? Itu tetap orang lah lain. Jadi tetap harus dengan keluarga dahulu, baru pada sahabat. Nah, jadi tahapannya itu dulu. Apakah harus semua dilakukan? Tidak. Kalau ternyata dengan keluarga khususnya kepada pasangan kita sudah cukup, cukup. Nah, kedua baru tadi orang tua, baru sanak saudara, baru sahabat dan semuanya tempatnya. Terus Mas Nur, sharing yang baik itu dengan apa supaya solusi kita baik? Sharing yang baik itu cerita dengan baik, tidak perlu ditanggapi dahulu, minta ditanggapi juga. Jadi banyak orang loh mau sharing tapi langsung minta ditanggapi. Menurut ibu gimana? Abang katanya suruh dengerin, kok menurut ibu ya? Jadi kadang-kadang jadi gak nyambung ya. Begitu dikomentarin malah marah. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Begitu hanya gini. Enaknya saya mau bisnis gini-gini. Menurut ibu gimana? Nah, begitu. Jangan, "Oh, enggak mau. Oh, ini tetap pengin bisnis bagus." Nah, malah dikomentarin jadi marah. Jadi kalau sharing bagusnya cerita dulu. Begitu mau ditanggapin baru nanti, "Mah, sekarang sharingnya udah selesai, silahkan Mama kalau mau nanya atau mau ngasih tanggapan." Nah, jadi tetap diplomatisnya digunakan. Jadi kita harus enak, jadi kita lebih mudah. Nah, kadang-kadang kita menjadi orang tua, kadang-kadang apa sih? Kita harus siap ya, menjunjung tinggi, tanda kutip, keteladanan. Supaya apa? Supaya anak-anak juga meniru. Jadi anak-anak juga ngeliat, orang tuaku ternyata sharingnya enak sekali. Jadi kalau sharing nggak terus ini ya, keluar otot semua. Nah, itu bukan sharing. Nah, jadi itu yang dilakukan supaya menjadi solusi. Terus kalau cerita, itu apakah benar kita sudah bisa mendapatkan solusi? Iya, karena kalau kita sudah menceritakan sesuatu yang tidak nyaman, 50% sudah masalah kita sudah selesai. Makanya sering kan saya, Mas Nur di sini sebagai psikolog, bawa ya, dan motivator, kenapa sih ketemu Mas Nur banyak orang bercerita saja, Mas Nur belum ngasih solusinya kok sudah banyak selesai. Kenapa? Karena mendengarkan saja dan dia mampu bercerita dengan baik sudah menyelesaikan masalahnya. Nah, apalagi bisa menemukan solusi-solusi yang baik. Nah, nanti berbicara solusi kita lanjutkan dulu ya. Nah, kita kembali ke slide lagi bahwa kita melihat bahwa tadi ada sharing. Yang kedua adalah apa? Fair. Kita juga harus punya jiwa fair. Fairnya apa sih? Kalau kita tahu persis bagaimana keluarga kita lagi kerepotan, ya jangan langsung dibuat sharing. Lagi mau istrinya arisan, lagi mau pengajian ya ditarik nih. Papa lagi mau sharing nih ya, harus fair dong gitu ya. Nah, jangan ya udah biar dia dulu arisan, jangan kita. Nah, dan harus memberitahu, jangan langsung ujuk-ujuk ya. Nanti malam-malam kita share sebentar boleh? Oh iya ya. Nah, jadi jangan, "Ayo tinggalkan itu pengajian ini, yang penting kan suamimu." Iya penting, tapi jangan terus ya ngacaukan acaranya. Jadi kita harus fair. Kita tahu masalahnya dia dulu. Dan yang terakhir adalah apa? Care.
Care itu apa sih? Kalau kita sudah sharing, kalau kita sudah fair, kita juga harus care-care-nya dari mana? Oh, kalau begitu pada saat kita mencoba untuk menceritakan apapun, kalau ternyata dia juga punya masalah itu, kita juga sama-sama cari sepakat. Oh, ternyata kita juga merasakan bersama ya. Care, punya empati untuk saling membantu. Jangan langsung begitu kita sudah ada, terus, oh saya juga punya masalah. Wah, tuh kamu ternyata juga punya masalah ya, maaf. Salah saya berarti kamu apa? Saya cerita sama kamu, jangan ya. Justru kita, oh kalau gitu sama-sama, kita bisa sama-sama bisa membantu dengan baik. Nah itu berarti apa tadi? Sharing, caring, dan care. Kita harus punya rasa empati yang baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, slide yang berikutnya adalah ada satu tips sponsor di sini. Apa itu? Ternyata perbuatan yang baik lebih berarti daripada perkataan yang baik. Jadi terhati-hati, ucapan-ucapan dalam diri kita ternyata sangat tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah perbuatan, perilaku kita yang kita lihat. Ini yang harus kita lakukan di dalam diri kita. Nah ini pesan sponsornya, insyaallah yang ada di rumah bisa merasakan juga. Nah kalau tadi pertama adalah dalam tiga langkah praktis menemui cinta dan kasih sayang adalah saling mengenal. Kedua adalah saling memahami atau saling disebut namanya tafakum. Kalau sudah kenal, kita juga harus paham. Bagaimana memahami? Bila masing-masing anggota keluarga memahami karakter sesamanya, maka akan dapat memilih sikap yang tepat, pilihan kata yang khas, hadiah yang sesuai, dan pasti untuk membahagiakan sesamanya. Hati-hati, proses memahami prakteknya adalah seperti tadi. Ternyata suara kita belum banyak menggunakan suara-suara santun. Kalimat-kalimatnya belum kalimat toyibah. Jadi umpamanya contoh assalamualaikum sangat jarang, atau mungkin kalimat-kalimat subhanallah, maha suci Allah, tidak ya begitu kaget, masih banyak copot ya. Jadi kadang-kadang begitu punya masalah ya tidak astaghfirullahaladzim, tapi malah nyala-nyalain orang lain. Nah jadi ternyata santun kita, kenapa? Karena disitulah pemahaman kita. Jadi kita ngelihat, oh ternyata istriku ternyata kalau punya masalah tidak langsung ya marah-marah, tapi langsung dia beristighfar dahulu. Jadi proses pemahamannya lebih dekat. Dan di sana apa pilihan kata yang khas ini artinya apa sih? Kita kalau begitu menggunakan bahasa dan kata-kata dengan bahasa yang proaktif, tidak reaktif. Apa sih contohnya? Contoh kalau proaktif begitu anak punya masalah dengan narkoba, kita dengan mudahnya, aduh ini menjadi ujianku, kalimat pertama. Tidak, aduh ini salah bapaknya ini, aduh salah ibunya, itu berarti kalimat reaktif. Tapi ini menjadi ujianku ya Allah, berat niat ya Allah, tapi ini menjadikan nikmatku ya Allah. Nah ini yang harus mulai kita, ada hadiah yang khas. Kita juga menghadiahkan dalam diri kita, jangan menghadiahkan keluarga kita kalimat-kalimat yang santun. Nah kembali di dalam membahagiakan ini, ternyata proses pemahaman ini kita juga harus latih terus. Salah satunya adalah bukan hanya dalam bentuk komunikasi, tapi juga dengan gerakan-gerakan kita. Ternyata gerakan-gerakan kita tidak membuat cemas. Banyak ya kadang-kadang begitu kita sudah dibekali handphone, suami atau anak dibekali handphone ya, padahal maksudnya handphone adalah mudah dihubungin. Kadang-kadang lebih banyak dimatikan daripada di jadi itu juga sama, kita tidak paham begitu di telepon, aduh ini ya, di kemana ini suamiku atau anakku. Nah jadi ini hati-hati. Padahal kadang-kadang sekarang kalau saya lihat, saya tanya satu-satu, handphone tuh gak hanya cukup satu loh kebanyakan ya, udah 2, 3, atau 5 dagang kali ya, atau 3, 5. Nah jadi artinya kita bisa melihat bahwa banyak hal yang sudah disiapkan untuk bagaimana memahami. Iya, masih di seri Keluarga Senyum. Insyaallah juga masih tersenyum juga yang ada di rumah, yang ada di sini, dan berpikir positif. Alhamdulillah bahwa ternyata setelah tafakum, cara yang ketiga adalah bagaimana kita masuk kepada apa? Yaitu saling menanggung beban atau takaful. Tapi dalam proses memahami tadi, mungkin ada yang mau sharing? Oh iya, silakan. Ya, terima kasih Mas Nur atas waktu yang diberikan. Saya mau nanya, tadi yang masalah yang kembali lagi yang tadi, yaitu yang dimaksud dengan sharing tadi. Yeah. Itu sharing yang tadi Mas Nur jelasin itu kan, kalau misalnya kita sharing sebaiknya itu ke keluarga, orang yang paling dekat dengan orang kita. Yang paling dekat, yeah. Itu dijelasin kepada istri, seumpamanya kalau suami ke istri gitu. Yeah. Tapi gimana kalau misalnya yang belum mempunyai istri gitu, atau yang belum mempunyai suami, keluarga. Ya itu
lebih baik kemana? Saya sih terus terang aja ya, menurut pengalaman pribadi saya tuh kalau ke keluarga atau ke ibu, ke bapak, ke orang dalam keluarga saya itu kadang-kadang kurang nyambung atau enggak, ntar ditentang duluan gitu. Jadi makanya kalau ke ibu, seumpamanya, bu tadi saya begini, wah kamu hati-hati kamu ya, wah jadi udah diprotek duluan, gitu. Tapi yang enak kan kalau saya tuh ke sahabat gitu ya. Ya itu aja mas. Iya, makasih pertanyaannya, bagus sekali. Dan seiringnya bahwa ternyata bahwa kalau Mas Dor kita belum punya keluarga, bagaimana, apakah saya harus menikah dulu baru sharing? Saya rasa tidak ya. Tapi yang jelas bahwa saya punya pengalaman pribadi tadi bercerita Mas Kripi bahwa kalau mau sharing dengan orang tua, kenapa ya saya ini pasti ditentang atau dipotong dulu informasi-informasi. Nah ini orang tua di sini juga melihat di sini bahwa ternyata memang banyak kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak menyiapkan tiga program atau tiga peran dalam diri kita. Tiga peran program kita apa sih? Kadang-kadang orang tua tidak menyiapkan sebagai sahabat, ya. Kedua adalah menyiapkan sebagai teman, dan yang ketiga baru kita sebagai orang tua. Kalau sharing yang kita gunakan apa? Teman dan sahabat. Nah, biasanya kalau teman dan sahabat tidak memposisikan bahwa sebagai orang tua. Artinya apa sih? Pada saat seperti tadi seorang anak Skipin bercerita, nah orang tua tidak boleh memotong sedikit pun pembicaraan. Bila perlu, kita coba untuk bangun bahwa hal-hal banyak yang tidak tahu. Banyak loh orang kalau mau dapat ilmu pengetahuan dari anak, orang tua itu sederhana sekali. Pada saat dia cerita, langsung, aduh, mama belum pernah itu, apalagi ya. Itu sebenarnya supaya kita lebih tahu banyak. Jangan, udah pernah itu, apalagi cerita, mesti gitu kan. Nah, jangan biasanya anak, waduh ini ya, kok ternyata saya nggak pernah dapat kesempatan. Nah, jadi itu buat orang tua khususnya yang ada di rumah, supaya nanti kita bisa lebih mudah punya tiga peran sebagai sahabat, teman, dan orang tua. Dan seperti Marsilin tadi, terus gimana? Apakah saya tetap sama orang tua saya yang saya sudah pernah di, ya sebenarnya tetap harus latihan, dan bila perlu diberitahu, ma saya mau coba untuk cerita, tapi mama coba untuk dengarkan dahulu, boleh disampaikan. Memang kalau memang sama orang tua belum tetap lancar, jangan terus diganti orang tuanya. Ya ini kok terus serius sekali ya. Jadi intinya bagaimana kita tetap sharing tapi dengan keluarga dulu. Jangan jadi sahabat dulu, keluarga siapa? Tante, om, nenek, kakek, itu akan jauh lebih enak. Nah kalau itu semua baru sahabat. Nah jadi ingat proses-proses itu tetap dicapai. Apa sih kelemahannya kalau kita share sama langsung kepada orang lain? Biasanya dia akan apa lebih punya apa belum punya apa netral yang ada dalam diri ya, jadi belum netral, objektivitasnya tidak terbangun. Nah oleh karena itu biar objektivitas terbangun adalah share-nya dengan itu. Ada lagi mas, oh ya ini tadi menanggapi masalah memahami ya. Saya punya saya ingin sharing untuk sharing untuk experience saya dulu pertama kali saya mendengar kata memahami, dan waktu itu pikiran saya tuh memahami itu adalah orang harus memahami kita gitu ya. Yang pertama kali walaupun kita ngerti memahami itu adalah kita harus memahami orang, tapi pada prakteknya selalu kita ingin dipahami duluan ya. Begitu saya mendengarkan ada satu ceramah agama bahwa memberi itu harus kita dahulukan, jadi kita nggak ada di kita tuh nggak ada take and give namanya gitu. Iya adanya kita memberikan terus. Begitu kita lakukan itu awalnya sih saya berat gitu melakukan, karena ya itu proses memahaminya itu inginnya kita dipahami duluan, kita ingin didengarkan, kita ingin tidak disangkal gitu, seperti yang Mas tadi bilang itu orang tuanya selalu menyangkal terus gitu. Ternyata waktu kita cara kita memahaminya itu kita harus lagi kita ikhlaskan lagi, mau didengarkan mau enggak, saya ingin mengeluarkan, jadi niatnya lillahi ta'ala. Ternyata bantuan itu sebetulnya bukan dari teman sharing kita ya, itu semuanya kekuatannya dari Allah, dan itu tidak bisa yang tadi Mas Nur bilang pakai otak kiri gitu, kita tidak bisa itu matematis gitu, jadi harus menggunakan kita dengan hati kita, Nah waktu saya lakukan itu, begitu saya melakukannya baru di situ saya ketemu gitu. Nah itu saya mungkin bisa jadi bahan sharing saya, pengalaman saya bisa berguna untuk orang sekali, lain. Tapi memang tidak mudah, dan saya juga sekarang melakukannya karena iman itu masih up and down ya, saya khususnya saya gitu, jadi kadang bisa kadang enggak. Tapi yang Mas Nur bilang latihan itu saya pernah dengar Mas Nur gitu, sama sekali
mengatakan itu latihan itu perlu, ya itu mungkin. Iya, exercise kita. Ya, jadi kita karena memang diasah terus. Benar, karena hidup kita juga latihan. Ya, karena pada saat ini kita kadang bisa, besok kita nggak bisa nih. Iya. Sama hari ini kita bisa tersenyum ya, begitu keluar dari sini aja ketemu ojek ya, ketemu ojek, aduh gitu ya, mau senyum jadi berat sekali, gimana nih ya saya kok diselak sama bajai. Nah, hal-hal seperti itu. Oke, bagus sekali jadi sharingnya. Jadi proses memahami, kalau saya boleh tambahkan tadi, bahwa ternyata juga bukan hanya sekedar siap mendengarkan saja, tapi kita juga siap ikhlas memberikan. Bahasa siap ikhlas memberikan bukan bahasa pada saat kita mencoba untuk ngomong terus habis itu nggak didengerin ya. Jadi pada saat ngomong, waduh kok orang tua aku terus malah kemana ya, saya udah ngomong banyak ya. Tidak, tapi artinya bahwa kita dengan sungguh ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Ada yang tahu gak arti ikhlas? Senang? Senang hati mencari ridha Allah. Jadi saat kita memberikan, saat itu kita juga senang hati bahwa Allah melihat kita, Allah merasakan kita, Allah sangat dekat dengan kita, Allah mencintai kita. Jadi ini yang harus kadang-kadang kita tidak boleh pisahkan sama sekali. Proses memahami kesimpulannya adalah bagaimana kita harus mulai mengerti bahwa ternyata memahami bukan karena orang lain, tapi karena diri kita memunculkan bagaimana memahami dengan baik.